Hey, welcome to Hex Room. Di video kali ini gue bakal nyobain sesuatu permainan. Nggak tahu deh, ini mungkin bisa berhasil, mungkin juga enggak, tapi kemungkinan berhasilnya kayaknya sedikit. Jadi itu kenapa gue berani buat mainin. Gue pengen mainin permainan atau ritual yang namanya tuh White Kimono. Nah, White Kimono ini intinya adalah kita manggil cewek yang berbaju kimono gitu. Kenapa kok gue bikin atau mainin permainan ini? Karena, gak tau deh, gue penasaran aja. Kayaknya sejauh ini ya, permainan-permainan kayak gini tuh seringnya gak berhasil. Cuman biasanya terjadi sesuatu yang aneh di luar permainan ini, biasanya gitu. Jadi kayak akhirnya memanggil sesuatu yang lain gitu. Tapi gini maksudnya, jadi gue baru pulang dari Jepang dan udah sekitar 2 malam ini gue tidur di sini, itu udah gak ada apa-apa. Bener-bener kita ngerasain ya nggak ada yang aneh di rumah ini gitu. Nggak kayak sebelumnya di video terakhir. Di video terakhir itu serem banget sih. Aku berhenti. Dan gue emang nemuin White Kimono ini barusan banget. Tadi si ADH nunjukin, nih Vin ada permainan namanya White Kimono. Wah ini boleh nih buat dicoba gitu. Nah White Kimono ini kayaknya tingkat keberhasilannya rendah. Gue di sini emang cuman mau ya kayak biasa main-main adrenalin aja. Kalau udah takut ya udah keluar gitu kan. Jadi permainannya itu ada beberapa rules. Yang pertama yaitu siapkan satu ruangan dengan 4 sudut, oke? Dan dengan sumber cahaya yang nggak ada, maksudnya nggak ada sumber cahaya dari luar gitu. Lalu yang kedua adalah siapkan sumber cahaya yang mudah untuk dinyalakan dan dimatikan dalam posisi tidur. Oke, jadi karena nanti permainannya ini kita harus di posisi tidur, tanpa harus bangun, kita harus bisa nyalain, matiin sumber cahaya tersebut. Jadi kayak semacam senter atau mungkin senter HP, atau kalau gue sih pakainya lighting ya. Dan itu aja, kemudian cara mainnya adalah dimulai jam 2 malam, 2 IM. Ini sekarang jam 2.22, setengah 3 ya. Nih, setengah 3. Dan permainan akan selesai jam 3 IM. Jadi jam 2 sama jam 3. Tapi gue ngambil agak deketnya aja. Karena ini nanti butuh tidur. Jadi gue nggak perlu ambil tidurnya sekalian. Kayak tricking sih sebelumnya. Oke, masuk ke dalam ruangan, tutup pintu, rapat-rapat. Terus tidurlah menghadap ke arah timur. Kalau di sini, di rumah ini, barat itu di sana, timur itu di sana, utara itu di sana, dan selatan itu di sana. Jadi gue nanti tidurnya bakal menghadap ke sana. Yang biasanya gue itu tidur menghadap ke sana, tapi nanti gue tidur menghadap ke sana. Oke, tiduran menghadap ke timur. Terus kemudian tatap ke langit sudut kamar yang paling utara. Oke, langsung dilanjutkan tatap ke langit sudut kamar yang paling barat. Oke, dari utara ke barat, terus ke selatan dan ke timur. Muter gitu, matanya lihat ke muter gitu. Ulangi langkah tersebut yang di atas sebanyak 2 kali. Lipat tangan di dada, ucapkan mantra On Bi Iroki Yamashironi Soaki. Soaka. Bayangkan seorang wanita yang memiliki rambut panjang dan mengenakan kimono berwarna putih. Nah, ini part yang bagian paling merinding buat gua. Terus bayangin terus, bayangin terus, bayangin terus, bayangin dia selalu mendekat ke arahmu. Ini permainan yang menurut gua di sini bakal bikin merinding sih. Bayangkan dia tidur di sampingmu. Buka lipatan tangan, matikan lampu, kemudian tidurlah. Dan gue harus bangun jam 3. Selama tidur ini, kalau misalnya berhasil, selama gue tidur itu, gue akan memimpikan seorang perempuan. Waduh, kok sudah merinding. Seorang perempuan menggunakan baju kimono putih, serba putih semuanya. Dan kalau misal gue ngimpiin dia, dan di dalam mimpi gue bertemu sama dia, gue gak boleh bertanya, gak boleh menjawab apapun, gak boleh ngajak ngobrol dan sebagainya. Dan kalau misalnya si perempuan ini mencoba buat membisikkan sesuatu, gue harus bangun. Harus bangun gimana pun caranya. Kalau enggak itu akan berbahaya. Nah setelah bangun, nanti kalau gue ngelihat ada bayangan di sudut kamar, itu tanda bahaya. Amannya kalau misal kita bangun dan tidak terjadi apa-apa. Nah di sini karena gini, gue enggak mau membuktikan apapun. Gue enggak berharap ini berhasil. Gue juga nggak mencoba atau berusaha biar ini berhasil gitu, nggak sama sekali. Gue cuma pengen ikutin urutannya aja, mungkin juga gue nggak tidur, jadi ikutin urutannya untuk mendapatkan adrenalin, udah itu aja.
Okay. Dan gue gak berharap nih di rumah ini terjadi sesuatu lagi yang aneh. Okay, karena by the way gue sendirian. Yaudah, ini udah hampir setengah tiga, so gue bakal ngelakuin. Gue bakal matiin semua lampu yang ada di rumah seperti biasanya, seperti game-game biasanya. Gue harus matiin semua lampu di rumah. Nah, kalau udah gini nih, gue udah mulai merinding nih kalau kayak gini nih, ya kan? By the way, ini gue udah menyiapkan satu kamera di sini, night vision. Jadi nanti gue matiin lampunya, si night visionnya bisa ngerekam gue. Sekarang kita coba untuk memainkan permainan ini, oke? Let's play the game. Kita tutup dulu pintunya, kita matiin lampunya, terus kita set dulu kameranya. Oke. Okay. Record. Yap, kamera satu udah siap. Waduh. Wah, itu kok jendela kok serem ya? Tutup dulu lah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba buat mulai ini gini. Gua udah mulai merinding sebenarnya karena ya gimana pun ini di tengah kegelapan gitu kan, dan sendirian gua di rumah, jadi ya deg-degan aja gitu. Okay. Semoga aja setelah game ini gak terjadi aneh-aneh lagi di rumah ini. Udah itu aja. Siapapun yang ada di rumah ini, tolong, saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya ini cuman sekedar pengen adrenalin aja, deg-degan doang, gak pengen ngelihat apapun atau diganggu apapun. Okay ya, sekarang gua akan mulai. Dari, gue ini udah tidur menghadap timur ya. Dan sekarang gue harus menatap sudut ruangan dari arah utara, barat, selatan, timur. Oke, okay, dan utara sana, barat sana, selatan sana, timur sana. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, gue udah ngelakuin 2 kali. By the way, gue gak tau kenapa. Mungkin itu perasaan gue sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Lalu, lipat tangan di dada dan ucapkan Onbe Iroki Yamashironi Sowaka. Oke. Okay. Oke. Okay. Gue akan ngulangin ritualnya dari awal. Karena di sini gue pengen nyoba aja fokus dan ngerasain. Oke. Okay. Kita mulai ya permainannya. Kita mulai dengan lihat sudut-sudut ruangan dari utara, barat, selatan ke timur 2 kali. Oke. Okay. Langkah berikutnya, taruh 2 tangan kita menyilang di dada. Dan ucapkan mantranya. Onbe Shiroki Yamashironi Sowaka. Lepaskan 2 tangan. Dan sekarang gua bakal mulai. Wait, gua ini belum merem ya, dan gua ngerasa ada suara di jendela. Itu beneran? Oke, okay, nanti gua pastiin. Gini bentar. Nanti gua bakal pastiin itu di kamera ya, suaranya. Karena itu buat gua itu jelas banget. Itu kayak jendelanya getar. Buat gua itu, bentar. Kok gue hilang fokus, kenapa ya? Bentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar, gue tarik nafas dulu. Oke, okay, bentar. Gue fokus dulu ya. Gue fokus dulu. Ini beneran. Ini kayak seminggu kayak ketekan gitu. Oke, okay, bentar ya. Dan tadi gue denger jendelanya kayak getar, tapi gue nggak tahu itu cuma imajinasi atau enggak. Nanti bakal cek, oke? Okay? Nanti bakal cek, oke?
Sih. Itu suara men. Oke. Sadar Vin, sadar. Udah itu enggak rumah ini aman 2 hari. Oke, ya. Ini gue tinggal ke step selanjutnya. Gue sekarang harus paling enggak merem lah, paling enggak merem. Gue bakal matiin lightingnya dan gue bakal merem. Oke. Okay. Oh, man, ini gelap banget. Sumpah ini gelap banget. Ini gelap banget. Oke. Okay. Gua bakal merem. Oke, sekarang gua harus bayangin seorang perempuan yang pakai baju kimono. Mungkin gua bakal bayangin dengan nutup mata karena mungkin itu bakal lebih berasa buat gua. Seorang perempuan pakai baju kimono, rambut panjang, wajah putih pucat, berdiri jauh. Lama-lama dia mendekat. Dia makin dekat. Dan sekarang dia ada di hadapan gua. Sekarang dia tidur di sebelah gua. Oke. Men. Sumpah ya. Oke. Nih, gue terpaksa matiin. Mulut gue mati rasa. Oke. Mulut gue mati rasa nggak tap. Oke, kayaknya udahan. Oke. Gue nggak tahu ini kenapa. Katakanlah dari tadi suara kayak gitu cuman karena gue terlalu fokus aja. Katakanlah kayak gitu ya, itu bukan apa-apa. Tapi buat yang ini aneh, buat gue rasanya mati rasa, kayak tebel gitu. Udah, gue kayaknya gue ini udahan. Sorry kalau ya udah.